Maaf, intinya tuh aman, lolos masuk gerbang. Aman, aman matamu, hampir kita lambat ini, makan itu mabar. Hele, sesuci kok, makan itu drakor. Pantes dada mau cewek sama aku, le. Udah, makan ke kelas, bye. Mungkin. Cantik Mikato, kau siap terpesona bagi ibu panti. Sholat tuh jadi badut. Kau tahu, bangun kak jam 5 untuk dadan cetar untuk ibu panti nak? Jadi jam kau saya. Yang ada pincang ibu lihatku. Kakak, ya? Ada teman kamu foto sama kita? Oh, boleh Ji. Tapi jangan beda terlalu dekat karena aku kutu sedikit. Oke. Satu, dua, ki. Ada apa lo ada? Satu, dua. Satu, dua. Mabek. Apakah?
Dari tadi muka begitu. Pas nanti bola matamu itu. Eh, gak enak barusan aku dulu. Tega mau kasih begini, Kak. Nah, bau sih sebelurnya. Dia bilang sekarang orang itu estetik. Estetik matamu. Lihat kok emonya, Kak. Lihat kok nalangi tanganmu. Nggak ada beres. Ya, maaf. Masih noob. Kenapa, Kak? Kau tahu. Cinta pertama aku itu ya, Bapak. Banyak yang suka dia apa kah? Matanya, senyumnya, caranya bicara, caranya senyum, pokoknya semuanya. Sudah juga aku siapkan namanya anakku nanti di masa depan. Anda bisa bikin ketemu. Yo, sudah Mi, lepaskan Mi. Mati Mi Jo, dia lagi nya BTS. Lagi betulin anak. Halo nak papi, ada kau jemputan? Wei jagoan, ada kah? Eh, bukan dari tukang ojek yang kemarin, ganteng sekali anjir. Wei, dengarkan dulu. Wei. Apa? Mau kenal di sana? Mana? Itu sana. Oh, itu. Anipe 1 pindahan tahun lalu. Iya, Kak. Yoshi, lembek terus sekolah paling jang. Ember. Kenal enggak? Suka? Kenapa tahu begitu? Ada dia Mas Ubay. Disuruh ambil. Pernah kau lihat kak? Tidak. Yang di depan bank sampai itu hari, tidak mau ingat? Oh. BTW, kenapa kau sendiri ganggu sama anak futsal? Tidak, Ji. Kenapa, kak? Tidak, Ji. Ceritanya lebih besar. Halo. Apa? Aido. Terima kasih, Minta. Terima kasih. Gue balik dubbing sana. Beb,
kebab kobe. Babe babe kebab kapang. Ih, isinya naji tuh. Astagfirullah, mulutnya kan enggak pernah disekolahin. Maaf kok, Beb. Ini kita ambil satu lagi. Nah, Kak aja kami terus saya murahan. Sini sekalian dompetnya. Iya, Beb. Minta maaf. Pergi kamu dari sini. Pergi. Bidil. Kan cowok enggak pakai sekali katanya tuh. Tapi menurutmu, cewek bakal peka kalau ada cowok sulit? Tumben bahas beginian, kenapa? Alum suka? Tidak, bertanya juga. Secara kau handal kutuh, bang cowok menyukur ya? Oh jelas. Jadi? Saranku, jam kau pacaran. Dan nanti antar jemput ke sekolah. Dah makan juga, bahasnya nanti. Kasih. Hai, bunga juga tak? Anyang, anyang, anyang. Halo, saya juga yang kemarin, Pak Lima. Kayaknya tak ada kemarin juga. Rian, IP 1. Ini bukan tentang cinta. Bukan. Ini tentang rasa nyaman hati denganmu. Udah pernah kau lihat orang ini yang mirip sekali kalau bicara? Pernah? Kau tuh? Melucu. Aum. Ini tentang bertemu.
ketemu lagi dengan pacar parfum Opa. Hai. Mau tahu, best sekali pacarku, enggak bisa kalau satu, Ji. Iya. Ah, best sekali, ada BTS, ada EXO, ada NCT. Baru tuh ada kan lagu barunya BTS, bagus sekali, mau kau dengerin? Boleh. Pakai apa mulai? Love it HP-ku. Oke. Pakai headset, Ki. Sudah bagus dia ngerti. Melang kak. Oke teman-teman, sekian rapat kita pada hari ini mengenai pemilihan ketua OSIS periode baru. Semangat teman-teman, tinggal 1 bulan lagi demisioner. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulang, oke, nanti kok. Bayu, bisa aku antar Manda pulang? Enggak, Jibil. Enggak, Jibayu. Ada Jibil PT. Oke, boleh. Terang. Weh, belum makan kucing dari siang gara-gara ikut ku rapat, toh? Kucing? Oke, sini boleh. Mantap, aku pulang. Bye-bye. Ini, kuasa pulang. Mana? Gimana, bagus, toh? Kan, toh, sebelah memang apa, bagus sekali ini lagu. Kasih. By the way, Rian, pintarku gak matematika. Kenapa, Ika? Kenapa gak ada orang pintar matematika? Situ belajar terus, Ika, tetap kali nol. Ya, bisa. Nggak menjawab pertanyaan namanya tuh, Rian. Sekarang aku malam karena naik mobil. Tetaplah prioritas itu. Aku ini sudah bicara. Mulai dong, coba saya kepo. Ya, memang.
Assalamualaikum. Apa deh? Sebentar dulu kan kita mau. Kita mulai aja. Angin sekali grupnya laki-laki dah. Kau juga kepo sekali dia tapi aku. Nunggu kira sama Kumanda. Eh, Ali. Kenapa kau sama Manda? Kasihan anaknya orang sama manusia kayak kau, merusak keturunan, fisik maupun akhlak. Masalah rakimus. Kenapa kok? Makasih, Le. Cici, butuh garam lagi. Ini bukan tentang cinta. Bukan. Ini tentang rasa nyaman hati denganmu. Ini bukan tentang cinta. Bukan. Ini tentang penasaran. Semua ini. Oh jadi ini toh ada buku BTS ku. Terus ini buku ini buku catatan ku ini. Malaga-malaga. Ini ya foto penyemangat. Terus ini ya ada lipstick ku. Muncul obrol kada. Jadi intinya toh supaya semangat kau belajar ini semua. Apa tuh bawa? Ya buku. Mungkin mulai dari mana ini? Ajari kalian. Dan saya tuh ku tahu. 기분 좋은 날은 왜 그렇게 딱 맞아 들어 하고 싶은 것도 먹고 싶은 것도 애매한 게 없지 널 만나
dah. Duluan kole. Bye bye. Nanti kole. Rasu. Bye. Kau bikin sini? Muka... Apa? Muka... Muka pinjam buku terbiologi. Kukira ada di kau, nah. Ini kepalamu? Pikir bapak elek. Kenapa kau di sini? Pikir itu. Oke? Okay? Tendangnya. Aduh, cuba dah. Kenapa kau semua? Gedulah, turun ni. Pacar juga di sini. Makasih tadi. Allah, begitu je lagi. Kan kita teman. Oh, iya. Kamu jawab pertanyaanku itu hari. Kenapa kok enggak melawan kalau diganggu sama anak futsal? Kalau ku balas kayak mereka lakukan ke saya, berarti sama juga kayak mereka toh? Rioksi, beri tepuk tangan yang meriah untuk Rian. Ini aku videonya. Astaga, ngerinya. Ada orang. Caption 2017 berarti masih SMP ke situ? Cocok menu. Nah bilang menu juga tuh. Siswa smadil sekarang pelakunya. Hide, enggak mati jitu anak kan? Kasihan. Selesai, Mika! Anyang. Woi, tenang dulu eh. Yuh, yang pakai hoodie. Coba juga tuh. Tenang dulu eh.
Ais, lembe. Sampai nanti malam. Dil. Baik. Kenapa begini sekarang? Hah? Kenapa? Aman sama Rian kah? Rian lagi. Sahabatmu saya atau dia? Kenapa ya kalau dekat ke sama Rian? Dari salahnya, kau itu aneh sekali. Apa? Apa yang salah? Sudah kau lihat berita di sekolah? Ya terus, apa hubungannya? Rian itu, dia yang bully teman SMP-nya, hampir meninggal. Masih mau kau berteman kau orang ke dia? Segitu niat memfitnah orang, Dik. Sudah, Mide. Nggak guna aku bicara sama orang kayak kau. Aku bilang. Apa? Kau tahu? Kenapa nasi suka dekat sama Rian? Karena suka aku. Oh. Kenapa ya? Kaget ku? Gila ku. Tidak, masih waras juga. Kenapa ya? Kecewa ku? Kenapa justru sahabat mendar kecewa suka ku? Bukan Rian. Bukan, minta maaf sekali kak. Kalau tidak pernah kulihat sebagai laki-laki. Bisa aku gedar dulu kak? Tidak. Tidak bakal kurus lagi hidupmu. Selamat nah. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci itu mencintaimu. Saya pulang kak, keluar juga nak. Sudah. Iya juga, bonceng kau dila kak? Tidak, kosong juga nak. Tak mau kau. Dengar. Bye-bye. Kenapa ya? Ayo, kau antar aku pulang. Tidak, jalan aja. Mau kak lihat kucing? Mau itu baik, ayam pun. Dari malam hingga pagi, ku coba berkali-kali tak fikirkanmu. Ku coba lagi dan lagi, namun semakin ku hindari, bayangmu semakin hadir. Ku sadar diri tak mungkin untuk miliki, namun kau buatku semakin jatuh. Mengapa kau lagi terus ada dalam hari-hariku? Mengapa ini tidak adil? Karena ku tahu kau tak rasakan yang sama.
mobil tadi? Berat. Kembali mau kau atau berat pikiran kak? Bunda, pulang. Pulang weh. Mau makan sop buah. Rian, mau kak cerita. Kenapa ya? 3 minggu lalu pas ketemu kak Ubay. Pas terakhir kau ketemu Ubay. Iya. Kenapa ya? Masa ne bilang ne suka kak? Sumpah kaget sekali karena sebisanya tuh. Tapi lebih kaget kali lagi setelah itu. Kau tahu itu kasus bully yang viral di grup sekolah? Masa ne bilang kau itu? Bisa hanya tuh orang pendiam kata. Terus kenapa ya? Kenapa kalau pembuli kak dulu? Udah bisa mikir jarum baik? Dan tuh pulang kak itu teleponan kak lagi sampai pagi. Ya kau tuh kenapa tuh kak mepet sekali? Wih, senyum kau dulu. Dia gak deket ke sini? Marahan kau pasti tuh. Hai udah, bukan nonton drakor. Lagi-lagi ya, lihat kau ubah bencin sama Manda. Biasanya itu. Dadah guys, duluan kali. Dadah. Tapi tuh, kalau dipikir-pikir gak pernah aku udah bonceng Ubay pulang. Begitu memang cowok kalau ada pacarnya, lupa teman. Sama sekali dulu. Sama sekali gak? Ini lah, ada Ubay kalau di sana? Enggak, sama cik ojek kok. Tumben. Oke, balik dulu, duluan kali. Nunggu kayak. Maju-maju kayak. Iya, sumpi. Thank you.
kira tempat sampah nih, kau tanya ke tempat sampah tau? Kau boleh jangan tempat sampah. Kau ayo kau tadi maaf leh, nanti mau ganti. Mau ganti apa? Mau ganti pakai uangnya pamu? Iya bangsat. Selama ini tahan kau mengganggu setiap hari. Mudorong, mutraki. Lagi kamu bilang mau ganti bukuku dan capek kerja. Pakai uang korupsi. Wah, apa yang bapak apa? Koruptor. Kurang ajar! Kau kira bangga kau lihat begitu? Hah? Tapi kau bela lagi! Tidak perlu kau dibela! Kalau bukan ada putusan dapat itu, mungkin jadi pembunuh kau! Bangga kau jadi pembunuh kah? Hah? Bikin marah saja kau larga! Jadi gini ya nak, ya, saya sudah kasih kompensasi ke orang tua kalian semua. Saya harap masalah Rian dan Eka tidak usah diungkit lagi, terutama kamu ya, nak Aldo. Ragaku ada di sini, tapi hatiku bersamamu. Mana kau? Okey. Dah berubah-ubah gini kau, Felix. Padahal satu tahun saya tinggal juga. Kau juga dah berubah-ubah gini. Begitu tersenyum besarmu. Jadi tak mampu masih bagus mungkin. Ketahuan kak. Hah? Ketahuan kak. Satu sekolah? Enggak Ji, tapi ke temanku. Teman kelasmu? Teman dekatku. Satu-satunya. Dan aku bentak pas bertanya tentang itu. Aduh, harusnya membayar ke konseling ini. Untung sebeban, Ki. Minta maaf kok ke dia. Moga minta maaf. Tapi apa? Nggak pernah jika bohong ke dia? Iya, nggak pernah aku memang bohong ke dia. Tapi nggak pernah aku jujur ke dia toh. Padahal dia aja teman satu-satunya. Bilang saya ke dia, kalau nggak sengaja aku bentak di kemarin. Tapi tersinggung, Kak. Ya, dia juga bertanya karena peduli toh.
Beruntung kau itu punya teman yang peduli sama kau. Berapa? Lambat gak kayaknya kasih kau selamat, Le? Hah? Kamu sama Manda. Oh, iya. Cepat kudi. Hah? Ah, enggak itu, ada anak kucing di pohon. Le, duka. Kenapa kau? Enggak, Jir. Rencana. Berarti Mami kok lagi urus hidup kok? Oh, iya. Emosi juga itu malah. Giliran kapan, Le? Kenapa gue kasih bingung, Kak? Kapan? Lo beta peku? Serius kok, 100%? Iyo, mati. Mau kasih support jantung kau, bye. Selamat udah, mau kelas, bye. Stres betul itu anak. Hello. Moga minta maaf. Minta maaf? Minta maaf kok dulu sama Eka baru ke saya. Iyo, sudah Mi. Dari dulu. Sebelum pindah ke Solo Asrama. Mau jika minta tolong. Bisa kau temani Kak? Hari ini saja. Please.
Apa itu? Masa laluku. Robotku dulu? Sekarang, mau tahu Mita? Sejarah pembuli nomor 1 di SMP ku dulu. Dan sekarang juga mau tahu Mita? Korban friendzone cinta datang terlambat. Amin, sarangnya. Supirku. Ubay Manda sama Galang Las. Dila, jangan sedih lagi. Sadar diri tak mungkin untuk miliki, namun kau buatku semakin jatuh hati. Mengapa kau lagi terus hadir dalam hari-hariku? Mengapa ini tidak adil, karena ku tahu kau tak rasakan sama. Semakin hari hadirmu semakin ku menanti. Sekarang ni, semoga kau tak sadar. Pungkas kau lagi terus hadir. Sampai kita kerana dong. Maaf, Kak Bagas. Serang-serang, Bagas. Diam.